Lalu semalam dalam musabakah hafazan Al-Quran mereka kebangsaan, saya rasmikan. Saya bagi contoh. Bila saya bentangkan belajar Melani, Madani, ada ahli parlimen yang bangkit. Bawa ayat Quran. Baru baca aja baru diperbaiki. Dia baca, dia guna ayat Quran menunjukkan belajar Madani ini merosakkan. Dia guna, dia baca ayat Quran, At-ta'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Itu menunjukkan jangan kalian kita yang bicara tidak amalkan, umumnya begitulah lebih kurang, ya. Jadi saya kata anda, kita nak buat Madani ini noktahkan kemiskinan Tegar, tambah peruntukan sekolah daif, sekolah kebangsaan ke, sekolah Tamil ke, sekolah Cina ke, sekolah Dayak ke, orang Kazazan, kita bantu baiki klinik kesihatan, tambah peruntukan untuk JAKIM, tingkatkan kegiatan dakwah. Amin. Dia kata buat tafsiran ikut selera nafsu dan guna Quran untuk pertahankan hujah. Jadi saya jawab, saya ulang baca ayat itu dalam penggulungan dan saya tambah wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu dia jawab oleh mereka. Jangan tunggang agama untuk pertahankan kemungkaran, rasuah dan penyelewengan. Memang saya tahu banyak ramai orang nasihat saya, jangan keras dengan Allah rasuah. Jadi buat apa jadi Perdana Menteri? Pengecut, tidak berani pertahankan yang hak, tak berani bela nasib orang miskin, tak berani betulkan keberorokan dalam negara. Pemimpin harus jadi contoh. Dan kalau Perdana Menteri tak berani nak suruh ketua kampung lawan, tak mengesabar lah. Kenapa? Ha, tapi dah ketua menteri, Perdana Menteri dah berani, ketua kampung jaga kena kerja betul-betul.